ada yang berbeda, yaitu pada tanggal 4 Juli. Saat ini teman-teman GPC lagi berada di Centena, dan rencana mereka akan melakukan goes dari Centena menuju ke Poso. Bagaimana keseruan dari goes sendiri GPC pada kali ini, ikuti saya. Dengan fisik yang sudah lama istirahat, saya berpikir bahwa saya harus menyesuaikan diri dulu, yaitu dengan melakukan goes-goes ringan agar supaya otot-otot bisa kembali normal untuk melakukan aktivitas goes. Oke bosku, kita berada di ruang terbuka hijau Kabupaten Poso ya, setelah kita goes kurang lebih 7 km dari Lanto Jaya. Rupanya tidak terlalu sulit bagi saya yang baru memulai untuk melakukan goes setelah 6 bulan saya istirahat. Oke, kita lanjut saja. Kita coba untuk putar-putar kota. Rupanya Mas Tono juga tidak berangkat ke Centena. Oke, kita lanjut. Girls with their nails done.